Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam suasana PKP, insya-Allah kita tak terdedah keluar benda-benda yang mengganggu puasa. Sebab itu dari sudut fiqh, puasa kita insya-Allah tak terbatal, tak sampai kepada batal. Kalau kita tengok benda yang tak elok, dengar benda tak elok, dia tak batal. Puasa kita tetap sah. Tapi sayang kalau kualiti dia merdu. Yang tu yang kita takut sampai peringatan Nabi SAW, jangan sampai tiba-tiba yang kita dapat hanya lapar dan dahaga. Maka dalam konteks ini, suka saya ketengahkan bernama pendekatan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Secara rohani, secara spiritual, puasa itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, puasa orang umum, orang awam, layman, biasa-biasa. Yang second, orang yang khusus. Yang ketiga, khususil khusus. Kalau saya punya konteks, kadang-kadang saya buat soalan macam ni. Waktu ceramah kuliah tazkirah Ramadan, saya kata, tuan-tuan, di manakah dalam tubuh badan kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki, anggota mana yang paling terasa bila datang bulan Ramadan? Normally, orang akan kata, ustaz, bila datang bulan Ramadan yang paling terasa kat sini lah ustaz, kat perut, sebab lapar. Minta maaf, betul. Cuma bagi saya, itu puasa orang limit. Islam ajar bagi saya untuk up dekat sini. Kalau boleh, up sampai sini. Sini tempat kita berpuasa. Lapar, of course. Tapi orang Islam, orang yang beriman, orang yang khusus, dia jaga dekat situ. Nak buat apa-apa, alamak, nak tengok benda ni tak batal puasa. Aku tengok benda tak elok pun tak batal puasa. Tapi mengurangkan pahala aku, mengurangkan puasa. Sebab itu bila kita tengok balik, cantik bila Imam Al-Ghazali menggambarkan puasa orang awam, dia sekadar fokus kepada tak membatalkan puasa dia, menjaga dari sudut makan, minum, syahwat dan sebagainya. Yang kedua, puasa orang khusus, dia dah mula menjaga soal anggota panca indera. Mata, alamak, takkan satu hari duk layan Netflix saja, duk layan TV saja. Maka kita kata, kalau benda ni tak mengundangkan apa-apa manfaat, faedah, dia satu pembaziran. Maka telinga nak dengar orang mengumpat ke apa, layan apa nama, Zoom dan sebagainya, kadang-kadang mengundang kepada benda-benda yang larung, buang masa dan sebagainya, pun sama-sama kita berhati-hati, berwaspada, apatah lagi mulut. Zaman sekarang, panca indera bukan setakat mulut. Tangan yang banyak kita menaik dekat media sosial dan sebagainya, jangan kita rosakkan dengan sebarang bentuk hasutan, kebencian, apatah lagi namanya fitnah. Sebab itu bagi saya, dalam konteks ini, Islam ajar puasa itu sampai kat sini, dan kalau boleh, sibukkan yang kat sini. Kenapa? Kita sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah. Maka orang yang berpuasa dengan konteks khususil khusus, dia punya penjagaan itu bukan setakat panca indera, tapi dengan hati dan pemikirannya fokus tentang kebesaran Allah. Contoh, dengan suasana PKP ini, dia mula bermuhasabah. Subhanallah, Allah punya jagalah Ramadan kali ini. Dari sudut duit, aku rasa aku sangat tidak boros, sangat tidak membazir. Subhanallah, bagus juga PKP ini dari satu sudut. Kita pun terfikir, ma'alah, biasanya bulan Ramadan aku dapat buka puasa dengan mak ayah kat kampung. Hujung minggu aku balik kampung, tak dapat. On the spot, kita terus telefon, buat apa nama, video call dengan mak ayah kita dan sebagainya. Sampailah ke peringkat akhirnya, kita banyak berfikir tentang, subhanallah, hebatnya Ramadan. Biasanya bulan Ramadan kita dengar ceramah-ceramah tentang nuzul Al-Quran dan sebagainya. Kali ini, Masya Allah, aku dapat melihat hebatnya, sempat kalau aku fikir tentang Al-Quran. Masya Allah, setiap benda yang berkait dengan Al-Quran mesti hebat. Apa dia contoh? Perasan tak? Bulan dalam Islam ada 12. Tapi ada satu bulan yang sangat special. Namanya Ramadan. Ma'alah, Ramadan lah bulan diturunkan Al-Quran. Dalam banyak-banyak malaikat, semua malaikat hebat. Tapi malaikat yang bawa turun Al-Quran, namanya Jibril, dialah malaikat yang paling nombor satu kalau boleh kita gambarkan. Dalam banyak-banyak Nabi, Rasul, semua hebat. Tapi yang diturunkan Al-Quran padanya ialah paling hebat. Namanya Muhammad SAW. Dan kalau boleh kita bayangkan, dalam banyak-banyak malam, malam semua hebat.
Tapi malam yang paling hebat namanya Lailatul Qadar, malam diturunkan Allah Tuhan. Dan kalau kita tengok lagi dalam banyak-banyak planet, semua ciptaan Allah, tapi planet yang paling hebat, planet yang diturunkan Al-Quran padanya, iaitulah planet yang kita duduki namanya. Itu contoh bagaimana akhirnya kita bersetakat puasa dari sudut lapar dan dahaga, tapi kita gunakan seluruh panca indera dan pemikiran jiwa kita untuk sentiasa membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh bagaimana puasa yang mencapai matlamat takwa itu menjurus kepada akhirnya hidup mati kita sentiasa membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thank you.